الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاة يا رب العالمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد pertama-tama marilah kita Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan berupa kesempatan untuk kita sekalian berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, yang mana hal ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya ketika kita mendapatkan undangan, ketika kita mendapatkan info kajian, hendaknya kita mengingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung. Sebuah hadis yang akan bisa memotivasi hati-hati yang lemah, kaki-kaki yang malas, dan tubuh-tubuh yang terasa berat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam at tabrani di dalam Al Mu'jamul Kabir, di mana Nabi Wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjidi." لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو علمهه كان له كأجري حاج kata nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda barang siapa yang berangkat menuju masjid tidak ada keinginan tidak ada tujuan kecuali ingin mempelajari kebaikan ingin mempelajari agama allah subhanahu wa taala ataupun mengajarkannya Melainkan dia akan mendapatkan pahala, seperti pahalanya orang yang melaksanakan haji yang sempurna hajinya. Maka ikhwan Fiddin sebuah motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendapatkan sekali lagi info-info pengajian, kajian-kajian ilmiah, ya, hendaknya kita mengingat hadis yang mulia ini cukup satu hadis ini untuk memotivasi jiwa kita untuk datang untuk merindukan mendatangi majelis-majelis ilmu di mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar tanpa perlu kita mengeluarkan biaya yang besar gak perlu kita nabung haji gak perlu kita ya menabung sedemikian besarnya tidak perlu kita berangkat ke tanah suci setiap harinya Allah memberikan kepada kita apa? Kesempatan untuk mendapatkan pahala haji. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar. Ingat-ingatlah sekali lagi ketika kita mendapatkan informasi, mendapatkan undangan kajian, ingat satu hadis ini bahwasanya orang yang berangkat untuk menuntut ilmu, menuju masjid-masjid Allah, ke pengajian-pengajian, maka mereka akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Maka ikhwan ibadin rahimani wa ya, marilah kita ya, mengikhlaskan niat kita pada siang hari ini agar kita mendapatkan pahala haji yang sempurna Allahumma amin. Kemudian ikhwan ibadin rahimani wa sebagai pengamalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la man la nas tidak berterima kasih kepada Allah tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka di sini kami mengucapkan pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ucapan terima kasih kami kepada para panitia yang telah ya melaksanakan dan telah merencanakan daurah pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas apa-apa yang telah dilaksanakan khususnya bagi Ketua Panitia dan seluruh anggota Panitia dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak eh, dari Kamtipmas dan juga dari Babinsa dan juga seluruh eh, jajaran dari Polsek dan juga Koramil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Bapak-Bapak sekalian pahala dan juga memudahkan jalan Bapak-Bapak sekalian menuju surga yang mana, ya, bapak-bapak tersebut telah menjaga keamanan dan ketertiban di acara kita ini. Maka, hendaknya kita sekalian juga berterima kasih kepada eh, para aparat yang telah melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih kami kepada seluruh ya, peserta yang telah hadir dan telah dengan tertib mengikuti daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pahala bagi kita sekalian, Allahumma amin. Dan untuk pengajian pada sesi yang ketiga ini, maka kita akan membahas sebuah ya, kitab, atau lebih tepatnya kutayib, sebuah kutayib yaitu kitab kecil, karya Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Musin al-Abad al-Badr, hafidahumallah, yaitu seorang ulama dari kota Madinah, yang mana beliau, Ya bapak beliau Syekh Abdul Musin al adalah seorang ulama besar seorang hadiah ahli hadis. Begitu pula Syekh Abdul Razak adalah seorang guru besar di bidang akidah. Beliau juga pernah ceramah di masjid ini, juga pernah khutbah Jumat di masjid ini alhamdulillah. Dan beliau memiliki banyak sekali karya tulis di antaranya adalah Kutayib yang akan kita bahas ini yaitu wasoya waso salaf syabab wasiat para salaf bagi para pemuda ya yang mana kitab ini juga alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bentuk ya ebook begitu ya oleh salah seorang sahabat kami yaitu ya, saudara Muhammad Rahdi dan bisa didapatkan mungkin di di internet ya dengan judul 15 wasiat salaf bagi para pemuda. Silahkan dicari, mungkin yang punya handphone sekarang bisa langsung dicari kitabnya. Maka langsung saja, ya karena waktu yang singkat, kita akan berusaha untuk membaca ke-15 wasiat tersebut dengan sedikit syarah, ya karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya bagi kita sekalian. <tuh> Judul kitab ini adalah ya wasaya salaf li syabab wasiat para salaf bagi para pemuda. Siapakah yang dimaksud dengan salaf di sini? Apa sih yang dimaksud dengan salaf? Siapa mereka? Salaf secara bahasa artinya adalah orang-orang terdahulu, para pendahulu. Jadi orang-orang yang sudah hidup sebelum kita. Secara bahasa. Adapun yang dimaksud oleh para ulama, ya, istilah salaf ya sering dimutlakkan yaitu yang dimaksud adalah yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Dan yang dimaksud di dalam kitab ini yang dimaksud dengan para salaf dan juga sering disebutkan oleh para ulama, makna salaf adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berdasarkan sabda Nabi SAW, khairul kuruni karni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi yang Rasulullah SAW hidup di dalamnya, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Thumalladina yalunahum kemudian yang setelah mereka siapa? Yaitu para tabiin, muridnya para sahabat. Thumalladina yalunahum kemudian yang setelah mereka yaitu tabiut tabiin, muridnya para tabiin. Jadi ini yang dimaksud dengan salaf yaitu para sahabat, para tabiin dan ut tabiin, ya. Namun yang khusus disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini adalah dari kalangan tabiin, ya bukan dari kalangan sahabat. Namun beliau menukil atsar-atsar berupa wasiat-wasiat dari para tabiin, muridnya para sahabat. Kemudian kenapa disebutkan para pemuda? Kenapa wasiat ini dikhususkan bagi para pemuda? Syekh di sini menyebutkan ada dua alasan. Yang pertama, karena masa muda adalah sebuah nikmat yang akan hilang. Masa muda adalah nikmat bahkan puncak kenikmatan yang nanti akan hilang. Dasarnya adalah hadis yang boleh bawakan diriwayatkan oleh Al Imam Al Hakim di dalam kitab beliau Al Mustadrak Ibnu radhiyallahu <tell> anhu maqal qala Rasulullah sallam li rajulin dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridai mereka berdua Rasulullah sallallahu pernah berkata kepada seorang laki-laki ketika beliau sedang menasihati laki-laki tersebut Nabi S.A.W. bersabda Iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Apa saja lima perkara ini? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla sakomik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, wagina kakobla fakrik dan masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Yang keempat, wa kakobla syuglik masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang kelima, wa hayataka kakobla mautik masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wasyababaka masa mudamu sebelum masa masa tuamu. Artinya apa? Artinya masa muda itu akan apa? Akan digantikan oleh masa masa tua. Masa muda adalah nikmat yang akan yang akan hilang bahkan pasti akan hilang. Ya, pasti akan hilang. Seseorang akan melewati masa muda dan pasti akan akan beranjak tua. Tidak mungkin masa muda itu akan kekal. Maka masa muda adalah masa yang nikmat. Bahkan puncak kenikmatan, puncak kekuatan yang itu akan hilang. Oleh karena itu perlu diwasiatkan, perlu diingatkan untuk memanfaatkannya. Yang kedua, alasan kenapa wasiat ini dikhususkan bagi para pemuda? Alasan yang kedua adalah karena masa muda adalah kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi di dalam Sunan beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min tidak akan bergeser kakinya seorang anak Adam, seorang manusia. Di hari kiamat nanti dari hadapan Rabbnya. Tidak akan bisa kita lari, nggak bisa kita mundur, nggak bisa kabur. ya, nggak akan bergeser kaki kita dari hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yus'ala an Hamsin sampai ditanya tentang lima perkara. Ya, artinya nggak akan bisa kita bergeser sampai kita mempertanggungjawabkan lima perkara yang akan ditanyakan ini. Apa saja lima perkara tersebut? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, an umrihi fi maafnah umurnya dipakai untuk apa? Wa an syababihi fi maablah masa mudanya dihabiskan untuk apa saja? Yang ketiga, wa min tasabah wa fima Yang ketiga hartanya. Dari mana dia dapatkan? Bagaimana cara dia mendapatkannya? Dan yang keempat, bagaimana dia membelajakannya? Dipakai apa harta tersebut? Dan yang kelima yang terakhir, wa amila fima alim dan apakah yang dia amalkan dari ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan? ilmunya diamalkan atau tidak gak akan bergeser kaki kita kecuali kita sudah menjawab lima hal ini, lima perkara ini maka tugas kita sekarang mempersiapkan jawaban untuk itu semua maka di sini khususnya adalah masa muda para ulama menyebutkan kenapa kok Nabi SAW menyebutkan lima perkara yang pertama umur ya yang kedua masa muda bukankah Masa muda ini sudah tercakup di dalam umur. Ya. Kenapa kok ditanya lagi? Bukankah ketika seorang ditanya sepanjang umur dipakai apa? Bukankah sudah mencakup masa muda? Para ulama menjelaskan bahwasanya hikmah dari diulangnya pertanyaan tersebut khusus dikhususkan masa muda, yang pertama karena masa muda adalah puncak kenikmatan. Ya. Di mana seseorang mendapatkan segala bentuk kenikmatan yang puncaknya adalah ketika muda. Yang kedua, karena masa muda adalah masa yang benar-benar akan dipertanggungjawabkan. Adapun masa ketika dia belum ya masih kecil, itu masih ada rukshoh lah. Masih ada apa? Masih ada keringanan-keringanan. Begitu pula ketika seseorang sudah tua, maka banyak keringanan-keringanan. Ya sudah tua, sudah sakit-sakitan, ya mau baca juga susah ya makanya nggak akan ditanya kenapa kau sudah tua nggak nggak ngafal Quran ya wajar sudah sudah pikun jangankan ngafal Quran ngafalin ya nama sendiri saja sudah lupa ya kan apalagi apa untuk yang lebih berat maka disebutkan kenapa di sini masa muda dikhususkan karena masa muda adalah benar-benar masa seseorang dia mendapatkan segala kemungkinan untuk melakukan amal soalnya. Kemudian <coughs> diantara hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya masa muda adalah masa untuk mendapatkan segala bentuk keutamaan. Di antaranya akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sabatun Ada tujuh golongan yang akan diberikan naungan di bawah naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan. Ya. Di hari kiamat kelak. Ketika tidak ada pohon, tidak ada atap. Bayangkan antum sekarang siang-siang, ya, panas kentang-kentang, di luar tidak ada apa? Tidak ada atap, tidak ada pohon. Enggak ada bayangan sama sekali. Mau lari kemana? Ya. Kaki panas, kepala panas, Yeah. maka ada tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di antaranya syabun nasyafi ibadatillah seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah maka ini menunjukkan bahwasanya masa muda benar-benar sebuah masa yang harus benar-benar diberikan wasiat harus benar-benar diingatkan maka disinilah pentingnya wasiat-wasiat yang akan kita bacakan berikut ini. Langsung saja kita masuk wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama yaitu maksimalkan ibadah ketika muda. Maksimalkan ibadah ketika muda. Di dalam sebuah wasiat atau ada dua wasiat sebenarnya di sini dari dua orang tabi'in yang pertama adalah dari seorang tabi'in yang bernama Abu Ishaq Amr ibn Ubaidillah As-Sabi'i Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i beliau berwasiat ya masyarah ma syabab wahai para pemuda ittanimu manfaatkanlah masa muda kalian kollama tamurrubi laylatun jarang sekali ada satu malam illa wa fiha alfa ayatin. Melainkan di malam itu pasti aku membaca seribu ayat. Ya. Artinya saya ini tiap malam seribu ayat, seribu ayat, seribu ayat. Jarang yang cuma 900, 800, 100 jarang. Ya. Setiap malam saya baca berapa? Seribu ayat kata beliau. Wa, wa fiha alfa ayatin. Di dalamnya saya membaca seribu ayat Al-Quran wa inni baqarah dan sungguh saya itu biasa membaca surat al-baqarah dalam satu rakaat ya bayangkan ya 200 lebih ayat dalam satu satu rakaat ya kemudian kata beliau wa inni laasumu hurum dan sungguh saya ini selalu banyak berpuasa di bulan-bulan haram ya asyurul umburan apa saja ya ya salah sun mutawaliat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiga bulan itu berurutan dul Qa'dah dul hijjah dan ini sekarang bulan Muharram ya dan yang sendirian yaitu rojabu mudor rojabnya kaum mudor yaitu yang berada di antara Jumada dan Syaban maka beliau ini selalu memperbanyak puasa di bulan-bulan haram seperti ini. Ya, Kemudian kata beliau, wa tata ayamin min kulli syahrin dan saya selalu berpuasa tiga hari setiap bulannya. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa tiga hari setiap bulan sama dengan puasa setahun penuh. Karena satu kebaikan dikali sepuluh, tiga hari dikali sepuluh berapa hari? Tiga puluh hari sama dengan sebulan. Artinya ketika seseorang puasa tiga hari setiap bulan sama saja dengan puasa setahun penuh ya ya aku berpuasa tiga hari setiap boleh hari apa saja ya boleh hari apa saja namun yang terutama pada tanggal 13, 14, 15 yang dikenal dengan nama puasa apa Ayam mulbiub ya ayam biyub tapi boleh puasa hari apa saja ya boleh nggak saya puasa ya tiga hari di awal bulan saat boleh di akhir bulan boleh kalau pisah-pisah Ustaz boleh. Ya, yang penting apa? Tiga hari setiap bulannya. Kemudian wal itna ini wal khamis saya juga puasa Senin kemis selalu. Ya, artinya boleh seseorang melakukan beberapa puasa sunnah Senin kemis, plus tiga hari setiap bulan. Ya, plus puasa lainnya boleh. Silahkan. Ya, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat rabb maka ucapkanlah, sampaikanlah. Artinya tujuan beliau ya memberitahukan amalan-amalan beliau ini tujuannya untuk ya menyebutkan nikmat-nikmat Allah agar para pemuda bersemangat. Ya. Makanya tadi awal nasihat beliau, wahai para pemuda, ikhtanimu manfaatkanlah masa muda kalian. Ini lo lihat saya tiap malam seribu ayat. Kalian berapa ayat? Ya. Kenapa seribu ayat? Beliau menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh di Muslim dan yang lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man koro abi asri ayatin vileilah. Barang siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran dalam semalam, ya, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang setiap malam membaca seratus ayat, ya, maka yuk kutiba minal qanitin dicatat sebagai orang-orang yang taat beribadah. Dan barang siapa yang membaca seribu ayat dalam semalam, ya, kutiba minal muqantirin dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala besar. Ya. Maka inilah bagaimana ya para salaf kita terdahulu mereka menghidupkan malamnya siang siangnya puasa malamnya bangun malam ya. membaca seribu ayat artinya setiap ya tujuh hari kurang lebih seminggu khatam seminggu khatam ya Alquran sekitar enam ribu sekian ayat artinya kalau seribu 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 seminggu selesai ya enggak ya maka ini wasiat yang pertama ya dari Amr bin Ubaidillah as sadii Kemudian ya dibawakan juga asar yang kedua yaitu dari Amr ibn Maimun kal karena ya Amr bin Maimun suatu hari bertemu dengan seorang laki-laki dari saudaranya maka dia pun berkata Lakat Allahul barihata minas salati kada wa minal kada. Sesungguhnya tadi malam Allah telah memberikan rezeki kepadaku, bisa solat ya sekian rakaat dan bisa membuat kebaikan-kebaikan demikian dan demikian. Artinya ini loh ya bersemangatlah kalian para pemuda. Saya saja yang sudah sepuh, sudah tua, bisa berbuat demikian dan demikian. Maka kalian yang muda jangan kalah. Ya, maka ini wasiat yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kedua asar tersebut disebutkan oleh Imam Al-Hakim di dalam mustadrak beliau. Kemudian setelah itu Imam Al-Hakim memberikan komentar. Farahimallahu Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr bin Maimun Al-Audi. Semoga Allah merahmati kedua orang tersebut. Yaitu Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i dan Amr bin Maimun Al-Audi. Falaqot nabbaha lima syabab fil ibadah. Keduanya telah mengingatkan kita tentang hal-hal yang seharusnya hal-hal yang seharusnya di, diimpikan dan didambakan oleh para pemuda dalam ibadah-ibadah. Ya. Maka ini nasihat yang pertama yaitu maksimalkan ibadah ketika muda. Kenapa ketika muda? Karena kalau kita sudah tua itu nggak mungkin bisa maksimal ibadah. Ya banyak orang yang menunda-nunda misalnya mau naik haji ya sekarang sibuk bekerja ya dapat rezeki beli ini dapat rezeki ganti ini beli rezeki dapat rezeki beli ini ya namun dia tidak pernah daftar haji ketika sudah tua ya baru naik haji akhirnya tidak bisa maksimal nggak bisa menjalankan sunnah-sunnah rasul ya mau jalan saja harus berat, ya kadang harus didorong lewat kursi roda. Jadi tidak maksimal ibadahnya. Ya kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah tua ketika mereka mau maksimal ibadah fisiknya sudah tidak tidak memungkinkan. Mau ngaji, ya kacamatanya ketinggalan, ya. Mau ke masjid, ya AC-nya dingin masuk angin, ya kan? Maka yang muda-muda inilah, ya maksimalkan dari sekarang targetkan ya salat lima waktu di masjid terus ya khatam Al-Qur'an seminggu sekali ya bangun malam 11 rakaat ya naik haji nanti umur 30 dari sekarang sudah direncanakan ya apalagi haji sekarang ngantrinya berapa puluh tahun Surabaya ya antum yang umur 20 tahun daftar sekarang itu 30 tahun lagi baru berangkat usia 50 ya maka ya dari sekarang maksimalkan ibadah ketika muda. Wasiat yang kedua yaitu belajarlah dan bergaullah dengan ahlu sunnah wal jamaah. Belajar dan bergaul dengan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam sebuah Athar dari Anas bin Sirin Ketika beliau sedang sakit, maka beliau berwasiat. Ittaqullaha ya ma'syarasy syabab, bertakwalah kalian wahai para pemuda. Unduru mimman ta'khuduna hadis, ha lihat dari siapa kalian mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan dari siapa kalian mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat siapa yang mengajarkan. Fa innaha min dinikum karena ilmu ini adalah bagian dari agama kalian. Maka dari mana kalian mengambilnya? Disitulah agama kalian akan akan terbentuk. Maka ikhwan wahai rahimani wa rahimakumullah, ini wasiat bagi kita sekalian agar senantiasa ya melihat dari siapa kita mengambil ilmu kita. Ya. Maka hendaknya para pemuda mereka memilih orang-orang yang alim rabbani, atau para ya tolibul ilmi para penuntut ilmu yang mereka benar-benar mutamakin yang benar-benar mereka telah terbentuk mereka telah memiliki dasar ilmu ya mutasil oleh karena itu para ulama di antaranya Ibnu Syauda pernah berkata Inna min ni'matillahi ala di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang pemuda ya lihat ini di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda apa itu? Ida tanas saka an yuwahiyah sunnah yahmiluhu alaiha. Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah. Ya, Sohibu sunnah Orang-orang yang menjalankan sunnah nabi Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah rasul Yang mengajaknya kepada sunnah tersebut ya. Maka lihatlah Teman-teman kita Teman-teman bergaul kita Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh Orang-orang yang baik agamanya Orang-orang yang dekat dengan sunnah Maka ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Ya maka perhatikan baik-baik dengan siapa kita berteman, ya. Lihat kisah tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua. pernah dengar? ya? di dalam sayapukur nyalainya. Tiga orang ini masuk ke gua, terus apa yang terjadi? jatuh batu berat, ya. batu besar jatuh di hadapan gua tersebut. bisa keluar nggak mereka? nggak bisa, ya. bisa dorong nggak? nggak mungkin. ya berapa ton itu beratnya, ya? Mungkin nggak mereka manggil teman-teman mereka di luar? Nggak bisa juga, ya. Nggak ada sinyal, ya. Nggak bisa pasang status, ya. Tolong saya terkurung di gua, ya. Atau foto dulu cepret di gua nih, tolong saya. Nggak bisa, ya. Kalaupun ada temannya di luar, nggak mungkin, nggak ada alat berat zaman itu, ya. Butuh apa? Bulldozer dan sebagainya nggak ada. Maka apa yang terjadi? Mereka bertawasul dengan amal-amal soleh mereka yang satu amanah terhadap pegawainya, ya gaji pegawainya dijaga dengan baik. Yang kedua bakti sama orang tuanya, selalu mendahulukan orang tuanya, ya. Yang ketiga ketika mau diajak zina, ya dia akhirnya pun meninggalkan zina tersebut. Ya, coba antum bayangkan kalau tiga orang ini, ya kan? Kan ketika masing-masing berdoa terbuka sedikit, terbuka sedikit, baru yang ketiga terbuka semuanya. Kira-kira kalau salah satunya ini enggak soleh, ya, yang satu misalnya gaji pegawainya enggak diberikan, atau durhaka sama orang tuanya, atau yang ketiga misalnya berzina, kira-kira mereka bisa keluar enggak? Ya, ilah ya sya Allah. Ya, kalau satu orang di antara ketiga itu enggak soleh, enggak bisa keluar mereka. Ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah perhatikan teman-teman kita. Teman-teman bisnis kita. Gimana bisnisnya? Jujur apa enggak dia? Ya, Bagaimana dia dengan ya para wanita? Apakah dia berzina atau tidak? Ya. Bagaimana dengan orang tuanya? Ya. Kalau kita lihat dia bentak orang tuanya, sudah. Ya. Maka ya apabila seseorang diberikan pertemanan dengan orang yang ya multazim, yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, ya itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. <tuh> Para salaf yang lain yaitu Amr bin Qais al Mulai beliau pernah berkata, idharo aita syab ahli sunnah tiwal jamaah farju. Apabila kamu melihat ada seorang pemuda ketika dia mulai tumbuh, mulai belajar, ya mulai semangat dengan sunnah, baca hadis, baca Al-Quran. Ketika dia mulai awal kali tumbuh belajar, bersama dengan ahlus sunnah wal jamaah ya dengan para ulama dengan para penuntut ilmu ahlu sunnah wal jamaah yang berpemahaman ya yang baik yang benar berakidah baik dan benar farjuhu maka harapkanlah dia bisa diharapkan dia akan menjadi apa penolong sunnah diharapkan untuk bisa menjalankan sunnah rasul ya bisa menjadi orang yang soleh harapkan dia ya namun sebaliknya apabila kamu melihat dia ketika baru tumbuh semangat ibadah ya ternyata dia bersama ahlul bidah bersama orang-orang ahlul bidah yang justru menentang sunnah-sunnah rasul yang justru menyelesaikan sunnah-sunnah rasul fai asminhu maka berputus asalah darinya ya mungkin saja dia taubat nanti ya tapi ya ya janganlah diharapkan ya maka disinilah pentingnya masa muda benar-benar harus diarahkan, benar-benar harus di di ya dipertemukan dengan orang-orang yang soleh dari ahlus sunnah wal jamaah. syababa karena seorang pemuda itu tergantung ketika awal dia mulai mulai berkembang. Sama seperti manusia ketika dia mulai awal lahir itu berada dalam kondisi apa? Fitroh. Maka orang tuanya lah yang menentukan apakah dia akan jadi Islam atau dia menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi. Ya, tergantung di awal awal ya dia lahir tumbuh hidup di dunia ini. Begitu pula ketika seseorang ya akan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tergantung awal perkembangannya ketika dia di masa mudanya. Ya, maka perhatikan ya para pemuda. Kemudian ya dari Amr bin Qais juga beliau pernah berkata, Inna syabala Sungguh yang namanya pemuda itu akan bertumbuh kembang. Fa in an yujali ahlal ilmi keadaan yaslam. Seandainya seorang pemuda itu ketika dia bertumbuh kembang, dia ya mulai penasaran ingin belajar ilmu, belajar hadis, belajar Al-Quran. Ya. Apabila dia memilih dan cenderung kepada para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu di atas Al-Quran dan Sunnah berpemahaman para sahabat, maka dia akan ya lebih dekat kepada keselamatan. Namun sebaliknya, wa in ghairihim, dia, dia cenderung malah kepada selain para ulama, maka dia akan terjatuh, dia akan celaka. Ya. Maka ini wasiat yang kedua, ya, hendaknya kita belajar dan bergaul ya pilih-pilih yaitu dari para ulama ahlu sunnah, para penuntut ilmu yang rasih, yang telah mantap di dalam keilmuannya. Selanjutnya wasiat yang ketiga, baru yang ketiga ya kita percepat nih wasiat yang ketiga puncak segala kebaikan adalah di masa muda puncak segala kebaikan adalah pada masa muda yaitu berasal dari wasiat yang disampaikan oleh Malik bin Dinar Malik bin Dinar beliau berkata innamal khairu fis syabab sesungguhnya segala kebaikan itu ada pada masa muda. sesungguhnya segala kebaikan terdapat di masa muda. ya semua mau apa saja bisa di ketika kita muda. mau menghafal, mau belajar, ya mau ya segala baik amalan yang bersifat fisik, ya ataupun amalan-amalan yang bersifat kecerdasan, ya maka masa mudalah puncak segala kebaikan dan hendaknya seseorang benar-benar menjaga masa mudanya. Ketika dahulu disebutkan oleh para ulama, ketika kaum muslimin berperang ya, menyerang Romawi, ya di antaranya pulau, ya pulau-pulau di ya Sisilia dan lain sebagainya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka saat itu di salah satu kapal ada ya isinya para pemuda dan seorang tua. Maka ketika orang-orang yang muda ini mau loncat ragu-ragu, wah kayaknya nggak nyampe nih, ya nggak bisa kita loncat nih. Tiba-tiba ya seorang kakek tua ini datang langsung meloncat ya, ya dan nyampe bisa, ya maka yang muda-muda ini baru loncat ketika sudah dekat. Maka mereka bertanya, apa rahasianya? Kok sudah setua ini masih masih bisa kuat seperti itu? Apa rahasianya? maka beliau pun mengatakan hafidhna fi fa lana inda sesungguhnya kami dahulu menjaga tubuh ini ketika kami masih muda kita jaga ya maka Allah pun menjaga bagi kami ketika kami sudah tua maka jagalah nikmat tubuh ini jangan ya hancurkan dengan maksiat jangan hancurkan dengan narkoba jangan hancurkan dengan minuman keras ya dengan obat-obatan jaga kesehatan kita di masa muda ya lari pagi ya bersepeda silahkan positif ya untuk apa kita jaga dan lebih dari itu jaga dari segala maksiat ya laksanakan ketaatan ketaatan ya kewajiban kewajiban laksanakan ketika kita masih muda maka nanti ketika tua Allah akan menjaga tubuh kita bagi kita masih bisa beribadah ya kita saksikan masih banyak orang-orang ya, di antara para ulama masa tua mereka masih bisa membaca ya kitab-kitab masih bisa mentahkik kitab-kitab para ulama ya bahkan meninggal dalam keadaan Al-Qur'an ataupun Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim di dada-dada mereka ya maka jagalah Allah ketika kita masa masa muda selanjutnya wasiat yang keempat wasiat yang keempat yaitu dari Sufyan Ats-Tsauri Beliau berkata, Ya ma'asyaros syabab, ta'ajjalu barokatahadhal ilim. Wahai para pemuda, bersegeralah kalian menggali berkahnya ilmu agama ini. Bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan ilmu agama ini. Fa'innakum latadruna. Karena kalian tidak tahu. La'allakum latabluguna matu amiluna minhu karena bisa jadi kalian tidak bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian angan-angankan, ya. Bercita-cita saya mau menghafal Al-Qur'an, ah, ya. Tapi tidak memanfaatkan masa mudanya. Ketika sudah berumur, sudah tua ataupun ketika sudah sibuk, sudah nggak sempat lagi membaca, ya, menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Maka ketika masa muda inilah, ketika masih belum ada, ya, dia belum mencari nafkah, ya, dia belum, ya, apa namanya, melakukan atau memiliki jabatan-jabatan, fisiknya masih bagus, mata masih segar, hafalan masih kuat, manfaatkan, ya. Makanya kata Sufyan Athauri, taat ta'ajjalu kata hadal ilm. Bersegeralah kalian mengambil berkahnya ilmu ini ketika masih muda, ya. Maka manfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu. Selanjutnya yang kelima, yang kelima, kejarlah akhirat. Ya, wasiat yang kelima, kejarlah akhirat. Hal ini adalah wasiat dari Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri, beliau seringkali kali mengucapkan wasiat ini. Beliau berkata, Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirah fatlubuha. Hendaknya kalian mencari akhirat, kejarlah akhirat itu. Ya, wajib bagi kalian untuk apa? Mengejar akhirat. Cari. Ya. Dapatkan. Fakathiran ro'ayna man akhirah Seringkali kami melihat, ya kata Hasan al-Basri, seringkali kita mendapati orang-orang yang mencari akhirat, maka mereka pun mendapatkannya bersama dunia. Ya. Mereka artinya apa? Mereka belajar ketika muda, maka ketika tua mereka pun ya baik keadaan dunianya. Ya. Namun kata beliau, wa maraaina ahadan talaba dunya fa adrakal akhirata ma ad Namun tidak pernah kami mendapati ada orang yang mencari dunia mengejar dunia kemudian dia mendapatkan bersama akhiratnya juga, ya. Jarang ketika seseorang ketika mudanya mencari dunia-dunia dunia, ya. Maka ketika akhirnya jarang sekali yang mendapatkan dunia plus akhirat ya. Kebanyakan apa? Ya, ilmunya segitu-segitu saja. Pengetahuannya tentang Islam pun sedikit sekali. Hafalan Qur'annya pun sedikit, hafalan hadisnya sedikit. Namun banyak orang yang ketika mudanya mereka mencari ilmu, benar-benar menghafal Al-Qur'an, menghafalkan hadis, ketika tuanya mereka pun sukses dunianya. Ya. Namun hendaknya apa? Carilah akhirat, ya seringkali Allah Subhanahu wa taala mencela ya, mencela orang-orang yang hanya mempelajari dunianya saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Rum, surat ke-30 ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala firman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa anil akhiratihum ghafilun. Ya, mereka mengetahui tentang kehidupan dunia mereka. Tentang dunianya Masya Allah tahu semua perkembangan dunia, ya tentang gadget terbaru semua aplikasi apa tahu pokoknya, ya. Namun apa? Wahum anil akhiratihum ghafilun tentang akhiratnya mereka lalai, nggak ngerti caranya wudhu, sholatnya masih salah, ya nggak ngerti tentang zakat, nggak ngerti tentang ya keluarga, nggak ngerti tentang masjid dan lain sebagainya, ya. Maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita mengejar akhirat terlebih dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam Surat Al Qasas, ayat ke-77. Ya, ini perhatikan Surat Al Qasas, surat ke-28 ayat 77 Ini tujuan kita di dunia. Prinsipnya tadi, di dunia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wabutagifima akhirah." Carilah, di dalam apa-apa, Riski yang telah kami berikan kepada kalian. Yeah. dengan semua fasilitas yang sudah Allah kasih sama kita ini ya fima Allah daral akhirah carilah negeri akhirat ya jadi semua yang sudah Allah berikan kepada kita dikasih tubuh yang kuat dikasih harta dikasih akal dikasih semua kenikmatan tujuannya apa carilah negeri akhirat ya yeah. kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala wala tansa <tuh> nasibaka minad dunya dan jangan kalian lupakan bagian kalian dari dunia, ya. Artinya, tujuan utamanya apa? Akhirat dulu, ya. Tapi jangan lupa tentang dunia kita. Artinya, jangan sampai, ya, sudah akhirat terus sampai lupa dunia, ya. Jadi, ya, ayat ini menyebutkan bahwasannya hendaknya kita juga mencari, ya, apa yang kita perlukan dari dunia ini, tapi bukan tujuan utama ya. Jadi bukan tujuan utama, ya. Selanjutnya yang wasiat yang keenam. Wasiat yang keenam Ingatlah kematian bisa datang ketika kita muda. Ingatlah kematian bisa datang selagi muda. <tuh> dalam sebuah wasiat yang disampaikan oleh Aun ibn Abdullah. Beliau berkata, "Ma'syar syabab wahai para pemuda, qatra syababa yamutun. Sungguh kami ini sudah sering melihat banyak orang muda meninggal dunia." Ya. Wahai para pemuda, sungguh kami ini sering melihat Orang-orang muda banyak yang meninggal dunia, banyak yang mati, mati muda. Fama yuntozarubilhaso min jalu. maka apakah yang ditunda, menunda panenan apabila sudah matang? Ya, artinya ketika seseorang itu sudah datang ajalnya, sudah datang saatnya, ya sudah tinggal dipanen saja. Ya, artinya ketika ajal seseorang sudah datang. Itu tidak nunggu apa-apa lagi, mau dia muda, mau dia tua. Ketika sudah di saatnya panen ya sudah langsung dipanen. Ya. Maka ini mengingatkan kita sekalian bahwasannya kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Ya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Ya. <tuh> Seorang penyair pernah berkata, "Yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman Seorang diberikan umur yang panjang. Ya. Maka hal itu menipu kebanyakan manusia. Dan mereka melupakan banyaknya pemuda yang telah meninggal dunia gara-gara satu orang yang yang hidup panjang tadi. Ya. Terkadang kita melihat ya yang kita hidup mungkin ya 80 tahun, 90 tahun, ya mungkin ada yang 100 tahun, ya. Kemudian kita berangan-angan, ah nanti juga saya ya 100 tahun lah gitu kan. Padahal yang hidup 80 tahun atau 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu kan cuma sedikit. Ya, yang banyak apa? yang banyak itu meninggal ketika muda. Makanya kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 dan 70 tahun dan sedikit sekali yang yang bisa melewatinya. Karena kebanyakan meninggal sebelum itu. Ya. Coba kita ingat-ingat teman-teman kita, ya. Teman-teman SD sudah berapa yang meninggal? Teman SMP, ya. Teman SMA, teman kuliah, ya. Setiap hari Nama itu akan bertambah. Coba kita tulis satu persatu, ya akan bertambah terus. Maka janganlah kita beramanan-angan, ya nanti saya kalau tua begini jangan. Karena kematian itu tidak akan apa, tidak akan ditunda-tunda meskipun satu detik pun apabila sudah datang ajalnya, ya. Kemudian selanjutnya wasiat yang ketujuh, wasiat yang ketujuh masa muda adalah masa yang terbaik masa muda adalah masa yang terbaik. Ini wasiat dari Abu Dhabian. <coughs> Beliau berkata, Innahu lam nabiun illa shab, walam yu'tal ilma khairan minhu Sesungguhnya tidak ada satu nabi pun yang diutus, melainkan dia dalam keadaan sebagai seorang pemuda. Ya, tidak ada satu nabi pun diutus melainkan dia masih apa berstatus sebagai seorang pemuda dan tidaklah mereka diberikan ilmu yang lebih baik daripada yang diberikan ketika masih pemuda tersebut ya artinya dari semua ilmu yang diberikan oleh para nabi ya sepanjang umur mereka yang paling baik adalah ketika mereka masih pemuda tersebut maka kita lihat nabi kita Muhammad saw Beliau diutus ketika usia berapa? Usia 40 tahun, ya. Dan para ulama menyebutkan, ya, siapa sih yang disebut pemuda? Pemuda adalah yang berumur, ya, ya 15 sampai 40 tahun. Ya. Jadi umur 40 itu masih masih pemuda, ya. Masih ada kesempatan yang umur ya 20 30 itu masih pemuda. Ya. Maka Ketika para nabi diutus itu masih dalam usia di bawah 40 tahun. Ya. Maka termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan para sahabat beliau itu kebanyakan pemuda. Womakan asabuhu illa syabab. Dan tidaklah para sahabat Nabi SAW dahulu itu kebanyakan para pemuda. Abu Bakar Siddiq masih berumur berapa? 38 tahun. Ya. Apalagi yang lebih muda seperti Ali bin Abi Thalib, ya dan para sahabat lain, ya Zubair bin Awam masih pemuda semua. Ya. Maka masa muda adalah masa yang terbaik di mana para nabi diangkat dan juga diberikan ilmu yang terbaik ketika mereka masih masih muda. Maka manfaatkanlah. Selanjutnya wasiat yang ke-8 Wasiat yang ke-8 carilah keahlian ya, carilah keahlian-keahlian keahlian keahlian untuk bekerja dan berkreasi. Carilah keahlian-keahlian untuk bekerja dan berkreasi. Seorang tabi'i yaitu Ayub as sakhtiani beliau pernah berkata, Ya ma'asyara syabab, ihtarifu la tahtajuna an ulai wa yakrah. Kata Ayub as sakhtiani wahai para pemuda, bekerjalah kalian ya, carilah keahlian. Dan kalian jangan sampai perlu untuk mendatangi rumah-rumah mereka ya, artinya untuk meminta-minta kepada manusia ya, jangan sampai. Maka ketika muda, carilah keahlian-keahlian untuk nanti menjadi nafkah penghidupan ketika sudah berkeluarga. Ya. Pelajari keahlian-keahlian ya, tentu saja yang paling utama adalah ilmu agama. Ya, namun di sisi-sisi itu, kita juga harus memiliki apa ya, keahlian-keahlian, pekerjaan-pekerjaan. Ya, jangan sampai tidak berguna, ya, ketika seseorang misalnya dia memiliki, ya, memiliki gadget misalnya. Jangan gadget itu hanya dipakai misalnya untuk main game, ya, untuk ya, main apa itu, OCC atau apa, ya, untuk main, ya, ganti-ganti status, foto-foto, manfaatkan untuk apa, keahlian ya misalnya dia belajar ya desain grafis ya dia bisa bikin pamflet-pamflet ya dia bisa bikin poster-poster dakwah manfaat dan juga apa untuk nanti dia ya keahliannya pekerjaannya lihat Syekh Al-Albani beliau memiliki keahlian apa beliau adalah tukang reparasi jam ya beliau setiap hari bekerja dua jam ya dan itu cukup untuk menafkahi keluarga beliau sisanya ya beliau 18 jam membaca ya di perpustakaan ya maka ya ini makanya kata ayub As saktiani tarifu bekerjalah carilah keahlian ya herfah, kemahiran ya untuk dimanfaatkan ketika mencari nafkah ataupun juga dimanfaatkan untuk berdakwah selanjutnya wasiat yang kesembilan wasiat yang kesembilan mendekatlah ke masjid untuk beribadah ya datanglah ke masjid ya mendekat ke masjid untuk beribadah mempelajari ilmu di dalam sebuah atar dari <tuh> yang disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia dahulu ada sekelompok ya pemuda duduk-duduk di masjid maka datanglah seorang tabi'i yaitu Thabit. Beliau datang untuk sholat ke masjid tersebut. Ketika mau sholat ternyata ada anak-anak muda ya ngobrol-ngobrol begitu ya bercanda di masjid. Maka beliau pun berkata, <coughs> Ya mak syarh syabab wahai para pemuda, hil tum bayni wa bayna Rabbi an asjudalah. Kalian telah menghalangi saya, menghalangi antara saya dengan Rabb saya untuk saya bisa bersujud kepadanya. Ya. Artinya kalian nggak usah di masjid. Maka terdapat wasiat yang besar yaitu hendaknya di masjid manfaatkanlah untuk apa beribadah. Ya. Jangan dipakai untuk ya berleha-leha ngobrol nggak jelas. Ya. Manfaatkanlah masjid untuk bersujud kepada Allah berdoa dan beribadah menuntut ilmu. Ya. Ini wasiat yang sembilan. Wasiat yang ke-10 yaitu sebarkanlah salam sebarkanlah salam. Dari Abu Suqah, beliau berkata, Laqiyani Maimun bin Muhran fakultu. Dahulu saya pernah berjumpa dengan Maimun bin Muhran. Abu bin mihran. maka aku berkata kepadanya, Hayyakallah. Semoga Allah menjayakanmu. Ya. Maka Maimun bin Muhran ini ya menegur Abu Suqah. Kata Maimun hadihi tahiyatus Ucapanmu ini adalah ucapannya anak muda. Kul bis salam, ucapkanlah salam. Ya, ucapkanlah salam. Ya. Karena ya kadang anak-anak muda itu ingin ya ngikuti yang sedang tren begitu ya. Ngikuti yang sedang ngehits begitu. Ya. Apa yang lagi ngehits yaitu yang yang dia pakai. Takutnya apa? dia tidak bisa diterima dengan anak-anak muda lainnya maka jangan ya maka hendaknya benar-benar seorang pemuda memperhatikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang kita jalankan itulah yang selalu hits bagi para pemuda ya termasuk ucapan salam ya jangan datang-datang langsung gimana ya Mas Bro misalnya jangan ucapkan salam Assalamualaikum ya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang memulai bicara sama kalian bukan dengan salam, jangan dijawab. Ya, mulailah dengan salam dulu. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, amalan Islam apakah yang paling baik? Di antaranya apa kata beliau? Yaitu engkau mengucapkan salam kepada orang yang telah engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Ya, maka sebarkanlah salam. Selanjutnya yang ke sebelas, ya lima menit lagi yang ke-11, manfaatkan tenaga muda untuk beribadah. Wasiat yang ke-11, manfaatkanlah tenaga muda, kekuatan ketika muda untuk beribadah. Dari Abu Malih, beliau berkata, Qolalana Maimun bin Mihran wa nahnu Dahulu Maimun bin Mihran pernah berwasiat kepada kami. Dan kami semua duduk-duduk di sekitar beliau. Beliau berwasiat, Ya ma'asyarah syabab, wahai para pemuda, kekuatan kalian ini, kebugaran kalian ini. Ya, alu fi syababikum. Jadikanlah ketika kalian sedang pergunakan ketika saat kalian muda. Ya. Wa fi dan segala aktivitas kalian ketika muda jadikanlah untuk ketaatan kepada Allah. Ya, ya maksyarah wahai orang-orang tua hatta mata sampai kapan kalian akan lalai ya artinya sudah injury time nih kalian ini sudah masa tua ini sudah ya tinggal nunggu aja ya sampai kapan kalian mau lalai artinya apa mengingatkan orang-orang yang masih muda ya manfaatkan tenaga kalian kesegaran kalian ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adapun yang tua ya kapan lagi ya kemudian wasiat yang ke-12 Wasiat yang ke-12, jaga salat kalian selagi muda. Jaga salat kalian selagi muda. Karena Sufyan athauri yusalli thumayal yaltafitu ila syabab fa Dahulu Sufyan athauri pernah melaksanakan salat. Kemudian selesai salat, beliau pun melihat kepada para pemuda. Beliau berkata, "Idalam tusallul yauma fa kalau kalian tidak mau sholat sekarang, kapan kalian mau sholat? Ya. Artinya masa muda adalah masa yang harus tetap dijaga yang namanya kewajiban sholat. Ya. Jangan dilalaikan. Kebanyakan ya di antara orang-orang yang sudah bertaubat, begitu ya, sudah tua-tua ya ikut pengajian, sudah sepuh-sepuh. Itu pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya, ya bisa nggak kita nambal sholat kita yang dahulu menambal kewajiban-kewajiban yang dahulu ya maka ya bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tuh hal pertama yang akan dihisap dari seorang hamba dari amalan-amalan adalah apa salatnya dahulu coba diperlihatkan salatnya kepada Allah ya Fa kalau sempurna jadi ya catat sempurna bebas semua ya. Tapi kalau ada kurangnya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada kurang, unzuru fi kitabi abdi halahu min tatawuin. Coba lihat catatan hambaku ini, ada enggak salat-salat sunnahnya, Salat tahajudnya, salat duhanya, salat tahiyatul masjidnya, salat rawatibnya, qabliyah badiyahnya ada enggak? Ya. Fatuk milabihi faridata untuk menambal kewajiban-kewajiban yang bolong-bolong tadi. Ya. Maka ya usahakan bagi yang masih muda-muda jaga sholat lima waktunya kalau sholat lima waktu itu mulai dari kita balik sampai kita meninggal dunia ya baik semuanya sholat di masjid terus ya terjaga ya maka apa maka sempurna sudah dan semua amalan pasti akan ikut baik ya maka jangan sampai kita menyesal ketika sudah tua ya baru ngejar ya ngejar setoran ya salat sunnah untuk nambal usat belum ketambal ini ya. Maka ini perhatikan bagi yang muda jaga salat kalian selagi muda ya. Kemudian wasiat yang ke-13. Wasiat yang ke-13 rindukanlah surga. Rindukanlah surga. Hasan Al Basri pernah berkata kepada para pemuda yang ada di sekelilingnya, beliau berkata, Ya syabab, ama ilal huril Wahai para pemuda, apakah kalian tidak merindukan para bidadari surga? Ya. Apakah kalian tidak merindukan para bidadari surga? Yang apabila bidadari surga itu bisa melongok ke dunia, maka keindahannya jauh ya, melebihi dunia dan seisinya yang apabila ya wanginya itu sampai tercium ke dunia ini maka ya akan menjadi sebuah nikmat yang sangat besar maka rahimani warahimakumullah ya rindukanlah surga ya kenapa di sini dengan beda dari ya para pemuda ya para pemudi juga nanti akan mendapatkan kaum lelaki dari para para penghuni surga yang mereka akan ya berupa laki-laki yang sempurna ya suami-suami mereka akan menjadi suami-suami yang sempurna yang diberi kekuatan seperti 100 orang laki-laki ya yang akan apa ya demikian sempurnanya di surga kelak maka ya rindukanlah surga yang ke-14 yang ke-14 jangan menunda-nunda ya jangan menunda-nunda Hasan al-Basri juga pernah berwasiat, ya ma'asyarah syabab, iya kumwataswif, Saufa'af alu, saufa'af alu. Wahai para pemuda, hati-hati kalian dari yang namanya menunda-nunda. Yaitu dia mengatakan, saya akan melaksanakannya nanti. Saya akan melaksanakannya nanti. Ya, Maka biasanya kalau orang yang suka menunda-nunda, akhirnya enggak jadi. Ya, Akhirnya enggak jadi. Maka jangan pernah kita menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. dimana kita mampu, laksanakan. Ya, Di kita punya kesempatan, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Kemudian wasiat yang terakhir yang kelima belas manfaatkan masa muda untuk beramal ibadah, ya manfaatkan masa muda untuk beramal ibadah, ya wasiat ini dari seorang wanita dari kaum tabiin yang bernama Hafsah bintu Sirin, ya. Hafsah bintu Sirin dikeluarkan oleh Imam Al-Maruzi atau sering dikenal Imam Marwazi namun yang lebih tepat adalah Imam Al-Maruzi di dalam Mukhtasar Qiyam Lail Hafsah bintu Sirin ya seorang wanita yang sangat kuat beribadah ya Tusriju sirajaha min laili ya Hafsah ini kalau malam mulai maghrib beliau menyalakan lampunya Semataku mufi musallaha. Kemudian dia berdiri di tempat dia sholat. Ya, jadi di rumahnya ada kamar khusus untuk sholat. Ya. Faruba matu fi asyroju fayudi ulahal bait hatatusbih. Lampunya ini terus menyala sampai subuh. Artinya apa? Beliau tidak tidur terus bangun sampai subuh. Ya. Fama kasatfi musolha sanatan sanatan la takruju illa lihajatin ilatin. Dan beliau pernah selama 30 tahun tinggal di musola beliau. Ya, istilahnya itikaf gitu di tempat sholatnya itu. Selama 30 tahun tidak pernah keluar dari musolanya kecuali apabila ada keperluan, ya, hajat, ya. atau untuk tidur istirahat. Fuakana tadkhulu masjidaha dan beliau dahulu masuk ke dalam tempat sholatnya. ya, Fatu soli fihi zuhra, Kemudian beliau melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Walatazalu fihi dan terus setelah sholat subuh berada di tempat sholat beliau sampai masuk waktu duha. Fatar kau kemudian beliau sholat. Ya. Suma takruju baru setelah itu beliau keluar dan saat beliau keluarlah itulah beliau wudhu lagi ya ataupun tidur ya sampai masuk sholat duhur. Ya, kemudian begitu lagi, duhur, asar, maghrib, isya, sampai subuh lagi, sampai duha, terus di tempat sholatnya. Ya, bayangkan bagaimana kekuatan beliau ya untuk ibadah. Ya. Wakana takul dan ini, ya lihat wasiat beliau, ya mak syabab, wahai para pemuda, khudumin anfusikum wa antum syabab, Manfaatkanlah untuk diri kalian cari bekal untuk diri kalian ketika kalian sedang usia muda. Wa ini wallah, sungguh saya demi Allah kata beliau, mar'aitul amala illa fis syabab, tidak ada amalan yang lebih maksimal, tidak amal ibadah yang lebih enak, yang lebih puas, yang lebih baik daripada amal ketika masih muda. Ya. Dan beliau adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Sampai-sampai ibnu Sirin, karena ditanya muridnya tentang Al-Qur'an, ya, maka ibnu Sirin mengatakan, "Pergilah ke Hafsah, ya, karena dia adalah penghafal Al-Qur'an. Coba tanya sama dia, gimana bacaannya, ya?" Maka, ya, ini wasiat beliau: "Manfaatkanlah masa muda untuk beribadah, ya, pelajari Al-Qur'anul Karim, pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mendapatkan ilmu yang ya, secara tasil, ta ilmu yang kokoh." maka pelajari ilmu-ilmu dari dasar, pelajari bahasa Arab, ya. Jangan ketika sudah tua baru mau belajar ilmu kadang sulit, ya. Ketika satu kelas misalnya belajar bahasa Arab, ada yang muda, ada yang tua. Yang muda-muda cepat-cepat nangkepnya. Kasihan yang sudah sepuh, ya, nggak paham-paham. Akhirnya kelasnya dipisah, ya kan? Maka manfaatkanlah masa muda, ya. Ketika otak masih cemerlang, mata masih jelas, manfaatkan, ya. Untuk menuntut ilmu dan beramal ibadah, ini adalah kelima belas wasiat yang dirangkum dalam kitab ini. Maka selanjutnya apabila ada pertanyaan kami persilakan. Wallahu saala alam.